Sementara itu di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, 4 dari 5 pelaku pelecehan seksual anak di bawah umur ditangkap aparat kepolisian. Kepada polisi, pelaku mengaku berani melecehkan korban karena dalam pengaruh minuman keras. Pelaku pelecehan seksual bocah di bawah umur di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah ditangkap aparat kepolisian. Saat diperiksa, diketahui rata-rata usia para pelaku masih di bawah umur. 4 dari 5 pelaku pun tak bisa berbuat banyak saat ditangkap aparat atas tindak pidana asusila. Pelaku mengaku berani melecehkan korban karena dalam pengaruh minuman keras. Ada yang melakukan persetubuhan, kemudian ada yang melakukan pencabulan, dan kemudian ada yang melakukan pemaksaan, mulai dari memegangi, menahan, dan kemudian menutup, membekap mulutnya, dan lain sebagainya. Dan bahkan ada tersangka yang bertugas untuk memvideokan. Para pelaku dijerat pasal tentang pelecehan seksual dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Sementara tersangka di bawah umur ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Kota Waringin Timur. Dari Sampit, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan.